fly terus dari Japan? Ya, dari Japan. Apa yang beza dia, Pak? Beza dia. Okey, assalamualaikum, salam sejahtera semua. So, hari ni kita kat Brunei, dekat restoran Jingchu. Paling kedai, famous bang. Paling famous. Kita ni terkenal, pengusaha dia Chinese, pekerja dia Indian mama. So, pelbagai kaum kat dalam. Yang menarik dia adalah roti hasil dari dia buat sendiri ke? Ha, dia buat sendiri. Buat sendiri. Yang famous roti cucur lah kat sini. So, nama dia ada roti kahwin. Ha, roti kahwin tu ada. Roti apa? Roti kahwin ada, roti bujang pun ada, tak ada lah. Ada peli tu. Entah nak kahwin ni. Okey, jom kita masuk dalam kita tengok apa yang ada. So, ini apa nama kawasan dia? Gadong. Gadong. Ha. Okey. So dia dekat Gadong. Restoran Jingchu. Actually kalau JK datang setiap kali datang Brunei pun memang makan kat sini. Jom kita tengok apa dia. Mana? Duduk sini dulu. Okey, kita duduk sini dulu eh. So nanti kita tengok dia punya menu, dia punya harga dia. Berarti kita rasa. Nak rasa ke nak rasa ni eh? Alright. Okey, Yus, cerita sikit Yus. Ini adalah menu roti dia orang. So yang menarik. Itu dia. Salah pusing rumahnya. Kita ada roti kacang. Roti kacang kahwin. Ni yang dia orang panggil tadi, roti kahwin. Apsah semuanya kahwin. Kacang kahwin, kuning kahwin, kuning cucur, kuning cucur cheese. Alright. Sunny Salo. Ni pekerja lama dia. Yeah. Dah berapa tahun? 26 tahun. Okay, so, kau nak benda apa? Okay. Saya roti kuning. Roti kuning kahwin. Kenapa tak cuba kacang kahwin? Ini sama, kacang kahwin best. Cubalah. Kacang kahwin. Cucur kuning. Cucur kuning cuba. Cucur kuning. Roti full. Then bean, peanut, butter, hitam, mentega. Tengok. Confused. Ini nyaman. Makan kucing. Nanti kita tengok. Okey. So ni dia punya menu dia eh. So buka dari hari Isnin sampai Ahad. Ha. Sabtu sampai 6:30 petang. Hari Ahad sampai 12 tengah hari. So dia halal, Brunei halal. Ni harga dia. Nampak. Harga dia kopi RM1. $1 Brunei. Dia kata fresh soya bean ni homemade lah dari orang. Harga dia RM1. Susah masuk. So ni dia punya kuitiau dia. Roti putih cucu. Tengok pun dah terliur dah ni. Belum makan lagi ni. Ada roti kacang hitam, roti kahwin. So, dia banyak menu dia. Roti telur, roti kuning. Okay, so dah sampai dah. Baru je order. Ni roti apa nama? Oh, memang kena hitam lah. Baju kena hitam. Pasal saya boleh masuk tu, saya kena kereta kerajaan. Ini yang panggil kuning kahwin. Jadi panggil dia kuning kahwin. Ini cucur. Mana kahwin dia? Ni kiri dengan kanan? Ada dalam dia lah. Ada dalam dia. Nanti kita tengok. So yang ini cucur. Ini kuning cucur. So roti, lepas tu dia haluk dengan telur atas dia. Ni apa nama dia? Ni roti pau. Roti pau. Yang ni kacang kahwin. Kacang kahwin. Ini anak dia lah yang banyak koleksi kereta. Oh, itu. Smartin. Dia punya
Dia punya kacang dia ni sedap lah. Rasa KFC. Rasa KFC ya. Oh, sedap. Ini ada kacang kan? Ini ada kacang. Nasi jadi kawin. Kacang kawin satu. Ini nasi jadi kawin. Nah, kawan. Oh, you makan dengan tuan cili. Ah, ni memang perlu ada. Okay, ni roti kahwin tadi. So, dia akan letak, dia punya ni apa nama? Yang ni kaya. Kaya dia. Kaya majerin. Kaya dengan majerin. So ini dia homemade juga lah. Nah, dia punya ni semua homemade lah. So yang tadi tu kahwin dia ada kacang, ni tak ada kacang. So dia kuning je. Kita satu makan dia pakai kuning kahwin. Dia kuning kahwin. Kita makan. Tu sedap tu. Gila tak sedap. Loket ni bakar, berdega. Cheese kan? Abang buat kafe lah dekat KL macam ni. Kafe, galeri, kereta. Sibuk. Kita balik. Dari kita, pemain satu. Semalam tak nak jumpa dia. Baju. Dia nak baju tak ada sales, boleh sell. Dah kena copet dia akan kena rompak. Sampai hati orang tu kena buang. Itulah mana dah pergi? Itulah. Saya sebagai bisnes ni pun rasa apa yang Abang tengok cara kau makan. Aku dah makan sebab aku belum kahwin. Dari Mong Lima lah yang ni. Dari dulu saya makan. So ini sama je macam kat mana. So adalah kawan-kawan dari Brunei datang. Daripada tadi tak putus-putus orang. Habis dah. Hai bos. Ha? Okay, so kita orang makan. Ni kawan-kawan di Brunei. So memang happening lah. Ini apa nama roti dia? Roti hitam. Roti apa? Hitam. Hitam. Ha? Lebih. Okey, so apa special dia? Sedaplah. 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 Itu je. Tapi ini special dia macam ini, ya. Ini cara mula makan. Kenapa kena macam tu? Baru sedap. Nipis. Gigit sikit. Dalam padu. Ada. Eh, makan apa ni? Mi goreng. Chinese style. Ha? Jangan malu ni tengah rakam ni video. Semua makan ni sama. Kami empat sama. Sedap. Sedap. Yang ini apa nama dia? Kuning kawin. Best kalau bagi dada sudah lagi sikit. Okey. Masak cili. Masak cili. Hello. My name is Nami. I am from Thailand. And this one is Nazri. This one is from Vietnam. And this one is Mr. Halim from Hanoi. My name is Pak. I'm from India. And I have one friend named Faisal from Africa. That guy. And I got another friend from Bangladesh, Mamat. Okay. Yeah. Pakilah.
He's from Bangladesh. And I got one from Arab Saudi, Amsha. And this guy is from Papua Zimbabwe. Pat, kejap Pat. Masuk dalam video dulu Pat. Boleh. Okay. So kita dah habis makan dekat Jinchu. So mana tadi jalan ni? Manglai. Gadong. Okay, so siapa kawan-kawan JK yang nak datang, boleh datang kat sini. Boleh cuba makan kat sini. Memang sedap. Harga pun okay. The best roti in Brunei. Okay, so ada boleh wish saya kan? Boleh kan? Tapi Jinchu. So malam ni kita ada meet. Jumpa lagi. Murah boy tayar sini, beli tayar tu. Ya. Lah beli baju. Oh. Size nya? M. Oh, nak kerja. Bah. Okay, so kita ikut kereta part. Baju kudu di part. Pada baju kudu. So kereta part Jazz RS ah. Ya, RS. Okay, so kereta ni dijemput pula. Fly terus dari Japan. Ya. Dari Japan. Apa yang beza dia Pak? Beza dia 6 speed manual. 6 speed manual. Cluster RS. Sound dia. Okay. Cluster dia RS. Okay, nampak RS kan. So sama dalam dia hitam. Dalam hitam. Kalau yang lain tu dia yang kelabu. Kelabu. Okay. Itu je. Itu je. Padu lah. Panas. So yang ini? So beza lah eh kalau dengan yang tu. Kalau yang biasa tu kan kelabu. Tak perlu naik ada berapa banyak RS? Bawah 10 je. Ori RS kan? Bawah 10. Semua orang nak ambil sebab manual dia. Kalau bukan RS semua memang takkan dapat lah. Sama kalau di Brunei yang ori RS tu kira limited juga lah. Tapi yang Honda punya ada jual ke yang RS punya version? Tak ada. Kalau dekat Brunei, dekat Honda punya dealer tak ada. Tak ada kan? Memang kena ambil Jepun lah.